Assalamualaikum. Nah, bertemu lagi channel Kampung Elektrik. Langsung saja teman-teman. Untuk video kali ini ada kit dari Forsa, ini merek lapasan turbo bass menggunakan IC LA3600. Biasanya IC ini dipakai untuk equalizer ya. Tapi kali ini dipakai untuk turbo bass. Pasti teman-teman sudah pada tahu ya kegunaan turbo bass ini. Turbo bass sama gigabass itu hampir sama. Yang beda adalah ini ada frekuensi untuk mengatur bassnya, sedangkan turbo bass nggak ada. Ini seperti kit Galaxy teman-teman. Seperti kit Galaxy seperti ini, tanpa menggunakan frekuensi untuk mengatur bassnya. Besar kecilnya bass ini, yang ini diatur dengan tune control teman-teman. Ini hasilnya juga mantap. Karena MP3 Bluetooth zaman sekarang itu signal outnya itu kecil, untuk diterima oleh tone control itu terlalu kecil, dan dikuatkan lagi oleh penguat satu lagi teman-teman, yaitu penguat ini turbo bass Galaxy atau gigabass. Ini pemasangannya boleh di depan tone control atau di belakang tone control, digandengkan sama power juga bisa. Ini stereo. Ini stereo juga. Turbo bass juga mantap apabila power Anda loyo, gunakanlah turbo bass. Dengan IC LA3600 single tegangan. Rata-rata single tegangan untuk penguat power amplifier atau penguat power. Kali ini saya akan pasang di depan tune control saja teman-teman. Di depan tune control menggunakan tegangan 12 volt. Nah, ini sudah, ini tinggal inputnya, input dari MP3 player. Ini untuk input MP3. Nah, tegangannya 12 volt atau 15 volt juga mampu. Nah, ini sudah teman-teman. Ya, on kan untuk musiknya. Diputar volumenya. Nah, hasilnya mantap. Cukup sekian untuk video kali ini mengenai turbo bass. Wassalamualaikum, salam elektrik.